Syedaralun abrasi pantai kawasan desa Rembaruh Simpang Mamplambiren semakin parah dalam 2 hari terakhir. Hantaman ombak laut sudah meluas dan lokasi bangunan pendaratan ikan nyaris ambruk dihantam ombak pasang. Warga setempat semakin resah karena ombak laut semakin besar dan menghantam pesisir pantai, pondasi bangunan kios, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Geci setempat Suwardi mengatakan, abrasi semakin meluas dalam 2 malam terakhir. Warga tidak tidur karena khawatir hantaman ombak laut meluas dan menerjang perkampungan warga. Selain itu, mulut Kuala Lobui juga semakin parah. Beberapa hari lalu masih berjarak sekitar 10 meter dari tambak udang maupun kebun warga. Sekarang tinggal 8 meter lagi. Dikhawatirkan apabila ombak semakin membesar, abrasi juga terus meluas, tambak warga dan juga kebun warga akan amblas menjadi lautan. Saya selaku Geci Desa Rembaruh bersama Babinsa Simpang Mamplam meninjau lokasi abrasi kuala yang sangat parah. Sekitar kemarin 10 meter lagi, tapi hari ini cuma tinggal 8 meter lagi, itu pun tidak sampai. Sejak beberapa malam terakhir, perangkat desa bersama Babinsa Simpang Mamplam terus melakukan pemantauan saat air laut pasang karena khawatir hantaman semakin meluas. Ya, lagi keadaan malam mesti kabralum mesti di Fort Liri. Sejumlah kios, jambu tempat istirahat para nelayan maupun pengunjung objek wisata sudah ringkih. Beberapa tiang sudah menunggu amblas dihantam ombak laut. Beberapa fasilitas lainnya seperti tempat istirahat para nelayan juga terancam. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV. Nyemban di malam tu ya. Beti riuk beti ke berat aja ju amban ke nak dinyo. Eh.